Saya Wayan Suwari, asal saya dari Desa Kemenu. Profesi saya sebagai spa terapis, saya melakukan pijat panggilan. Saya menjadi terapis sudah 6 tahun. Tahun 2015 awal saya menjadi spa terapis. Dulu saya sebagai dagang keliling, jual keliling seperti semangka gitu. Customer sedikit, kan masih banyak setiap hari. Itu saya berpikir, suami ngajakin kerja saya untuk ngangkut batu padas. Selama 1 tahun saya menjalani itu. Saya berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Nah, itu dari itu dah saya mulai belajar masas tahun 2015. Setelah itu 4 hari saya kursus di Ubud. Lalu saya dicarikan tempat kerja sama pemilik kursusnya. Agustus 2018 saya resign dan saya terjun untuk mandiri. Ya, berusaha mencari klien. Setelah berjalan 3 bulan Astukara, banyak customer yang datang, gitu ceritanya. Ibu Wayan itu personalitinya gimana? Menurut aku, Ibu Wayan itu orangnya humble banget, terus hangat dan ramah banget gitulah. Dan yang paling aku suka itu sebenarnya effort dia untuk memberikan pelayanan yang terbaik sih untuk semua kliennya dia. Di luar dari dia ngebawa peralatannya itu ya, tapi juga cara dia mempersiapkannya, terus cara dia men-setting kamar kita supaya senyaman mungkin seperti di spa gitu loh. Jadi kayaknya itu niat banget gitu loh, dan tulus banget. Jadi itu nyampe sih ke aku, jadi berkesan banget buat aku. Dulu saya kan ambil-ambil tamu pas saya mijat klien saya, yeah. Saya lakukan di lantai, kaki itu harus bercumpu dengan lutut, makanya saya itu merasa tidak kuat untuk melakukan kerjaan dengan kaki bercumpu. Makanya saya berinisiatif, saya harus bisa punya kasur pijat. Saya coba kumpulin dari hasil kerja saya. Akhirnya saya bisa ngumpulin dan saya beli kasur pijat itu. Untuk sampai ke tempat tujuan, saya bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor. Ya. Kasurnya saya
gendong kayak tas, saya taruh di belakang. Saya kemana-mana bawa itu, bawa sepeda motor. Pernah, saya pernah mengalami kesenggol mobil sampai kasur pijat saya jatuh ke got. Kalau yang kecelakaan lain, sampai 2 hari saya nggak bisa kerja. Oh gitu. Badannya sakit kayak punggung gini itu, kayak keselio. Sampai nggak bisa bangun. Seharian terlentang, tidur gitu, sampai bikin kepala sama pinggang itu gini kaku. Itu udah kendala saya waktu bekerja. Bekerja. Ya? 2 kali kecelakaan. Dia istirahat waktu kecelakaan itu, kita yang mengobati dia. Oh gitu. Bawa ke ya kemana lah istilahnya biar dia cepat sembuh gitu ya. Bawa ke dokter atau ke dukun pijat mana gitu. Dan juga dia yang bantu ya. Nah, Bapak itu sendiri nih bisa mijat apa enggak? Enggak sih. Kalau enggak profesional sih enggak. Enggak profesional. Ya. Cuman kalau lelah dia capek kita urut mungkin sembuh dia gitu. Oh, jadi Bapak diajarin juga ya, ini sama ibu ya. Ambilnya ini gitu, dia yang ngajarin. Datang dari mijat dia capek, saya yang urut dia biar kembali sehat gitu. Selain menjadi terapis Pak Keliling, apakah ada profesi, ada kegiatan di luar profesi sebagai terapis ini? Ada sebagai ibu rumah tangga. Oh, sebagai ibu rumah tangga. Ya. Sebagai rumah tangga harus mempersiapkan masakan atau makanan untuk keluarga. Itu biasanya saya lakukan di pagi hari. Saya bangun jam 6, setelah bangun saya ke pasar untuk membeli lauknya. Habis dari pasar, saya masak. Mungkin selesainya jam 8:30 masaknya. Tergantung masakan yang saya buat. Gitu ya. Habis itu, saya mandi, langsung prepare untuk sembahyang, membanten setiap hari, kayak gitu. Kalau pas anak ada di rumah, anak bisa ngendal itu pekerjaan untuk membanten. Saya cuma di dapur aja. Oh gitu. Gitu. Tujuan saya bekerja sebagai spa terapis ini, saya juga untuk mendapatkan uang. Selain itu juga saya ingin menolong orang yang memang memerlukan tenaga saya gitu. Saya ingin melayani customer saya sebaik mungkin. Saya akan berusaha selalu membuat klien saya itu nyaman dengan saya, sehingga mereka itu bisa balik berkali-kali mencari saya. Pekerjaan saya ini awalnya dibantu oleh orang Australia. Dia namanya Paula Lee Dixon. Dia asalnya dari Australia. Saya sangat berterima kasih kepada Paula karena berkat dia saya jadi seperti ini, berkat bantuannya dia. Saya berharap semoga kita selalu dilindungi dan diberikan yang terbaik, dan juga pekerjaan saya dilancarkan.